Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana Amira Rosli keguguran alami chemical pregnancy. Impian pelakon Amira Rosli menimang cahaya mata ketiga tidak kesampaian apabila dia mengalami keguguran baru-baru ini. Amira atau Nur Amira Izzati Rosli bagaimanapun redo menerima perkabaran tersebut dan menganggap bukan rezeki menimang anak dalam masa yang terdekat, malah Amira memberitahu dia tetap merasai nikmat kehadiran janin berkenaan di dalam perutnya walaupun hanya sementara. Awak singgah sekejap saja dalam perut mami, selepas itu awak pergi. Amira berkongsi berita duka itu menerusi hantaran di laman Instagram pada Isnin. Tidak mahu bersedih terlalu lama, Amira sebaliknya memberitahu Maruf mahu terus kembali bekerja seperti biasa. Tak apa, kita fokus syuting dulu, ujarnya. Menerusi tanda pagar dalam hantaran tersebut, istri aktor Amar Baharin itu dipercayai mengalami keguguran akibat kehamilan kimia atau chemical pregnancy. Chemical pregnancy adalah kehilangan kehamilan awal yang berlaku sejurus selepas implantasi atau sebelum ultrasound dapat mengesan janin. Kehamilan itu boleh menyumbang 50 hingga 75% keguguran. Untuk rekod, Amira dan Amar melangsungkan perkahwinan pada November 2016. Hasil perkahwinan itu, mereka dikaruniakan dua cahaya mata, yaitu Akif Anaki dan Aira Arisha, yang kini berusia 4 tahun. Itu saja info hari ini. Sekian dan terima kasih.